lies, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off, I am flying. Hey there, subscribe to my channel. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana ya, Pak? Jadi nggak CD motornya sekarang? Iya, Pak. Jadi, Pak. Oke. Ah, ditunggu aja, kirim aku aja, Pak. Kirim aja alamatnya, oke? Oh ya, nanti saya kirim alamatnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau keluar, Pak. Mana, Pak? Baso sini sialan. Tolong sini enggak? Udah, Pak. Udah saya bersihin tadi. Saya mau keluar sebentar, Pak. Bentar aja, Pak. Cepat-cepat balik dah. Oke, Pak. Sip. Dadah. Siap, Pak. Oh ya, Pak. Kunci dalam itu dalam mobil. Di mana kamu letakkan? Sebelah joknya yang kanan itu, Pak. Nah, ya udah. Saya keluar bentar, Pak, ya. Aduh, mana nih orang? Ngomong-ngomong, udah lama Pak nunggu di sini? Baru 3 bulan. 3 jam. Bapak ini, Pak. Lucu, Pak, ya. Merko, Pak? Saya tidak merko. Gimana motornya? Jadi enggak? Ini motornya, Pak. Ya, ini motornya. Kalau boleh saya lihat dulu nih, Pak. Oke, silakan. Enggak apa-apa. Ya, Pak. Oh iya, Pak. Jadi kan Bapak nambahnya 5.000. Oh jadi, ini Pak. Motor saya. Oh tapi saya cuma bawa uang 10.000, Pak. Kok 10.000, Pak? Saya kan bilangnya 5.000. Uang 5.000 saya tidak ada, Pak. Bapak kan tadi kesini bisa tukar dulu.
Saya maunya 5.000. Iya, uang saya ada 15 tadi. 5.000-nya diambil sama istri saya. Terus? Makanya tinggal 10.000. Iya. Bapak mau enggak uang 10.000? Saya maunya 5.000, Pak. Kalau 10.000 saya enggak mau. Jadi terus gimana? Saya harus lakukan apa, Pak? Ya kalau Bapak mau kasih saya 10.000, mendingan jadi aja, Pak. Bawa aja motor Bapak itu kembali. Enggak jadi cerdik nih, Pak. Ya kalau 10.000 saya enggak mau, Pak. Saya maunya 5.000. Ya udah deh. Bapak bisa tukar dulu enggak? Kan Bapak enggak mau tadi. Saya mau tapi 5.000. Hey! Benar enggak mau 10.000? Enggak, saya enggak mau. Ya udah. Bapak. Ya. 10.000 aja deh, Pak. Enggak apa-apa deh. Udah benar nih. Ya. Oke. Okay. Nanti saya kembali 5.000 lagi ya. Ah, ambil aja 10.000 itu. Enggak, nanti saya kembali, saya enggak mau. Saya mau 5.000. Oke, kembaliannya cari lagi ya. Iya, nanti saya cari lagi ya. Mantap, Pak. Sip. Pak, hati-hati, Pak, ya, motor saya, Pak. Oke, masih, Pak. Oke. Saya pamit dulu, Pak. Oke. Motor saya. Uang. Motornya. Saya bawa motor saya kembali. Baru sekarang nih. Tapi kok ada yang aneh ya? Perasaan ini motor bos terbuang tadi. Terus apa yang dicodohin? Duit 10.000 apa motor? Walah, masa sih duit yang dicodohin? Aduh, ngobrol banyak sih gue. Motor saya kembali lagi, uang saya diambil lagi. Jadi uang aja yang dicodohin. Bila tuh orang boleh lagi motor buntut. Tadi Bapak lagi codein sama orang. Terus? Yang dicodein kan motor ini. Bapak codein motor? Iya. Kenapa? Kok gak bilang mama dulu? Ya gak sih aja bawa motor tuh. Terus? Tapi herannya, kok kembali lagi motornya? Itu mah. Oh, tapi saya cuma bawa uang 10.000, Pak. Kok 10.000, Pak? Saya kan bilangnya 5.000. Uang 5.000 saya tidak ada, Pak. Bapak kan tadi kesini bisa tukar dulu. Saya maunya 5.000. Kembalinya uang Bapak hilang. 10.000 diambilnya. Tapi motornya nggak dibawa. Ini Bapak yang gila? Apa yang gila sih sebenarnya? Nah, kok Bapak yang gila? Papa cinta kan sama aku? Tentu lah, Ma. Nanti kalau seandainya Mama meninggal, Papa nikah lagi? Enggak lah, Ma. Ngapain Papa nikah lagi? Udah, jujur aja deh sama Mama. Ya, kalau Papa udah merasakan kesepian, ya mungkin aja, Ma. Terus, Papa bakal tinggal di rumah kita? Ma, Papa nggak mau jual rumah kenangan kita, Ma. Nanti, Papa bakal tidur di kamar kita gitu? Terus Papa mau tidur di mana lagi? Mobil-mobil Mama, perhiasan-perhiasan Mama, Papa kasih ke dia juga. Enggak lah, Ma. Kan dia udah punya sendiri. Sendiri?
nanti sepatu-sepatu mahal mama papa kasih ke dia juga. Aduh, enggak lah ma, kan dia ukuran kaki dia 38 sedangkan kaki mama 39. Hah? Jadi selama ini papa selingkuh? Ceposan dah gua. Ih dasar laki-laki. Eh,